إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Ini adalah pelajaran yang ke-11 dari kitab Masail al-Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Berbagai permasalahan, perangai dan karakteristik jahiliyah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisih mereka dalam perkara tersebut. Kita memasuki al-mas'alatu ats-tsaniyah, permasalahan yang kedua. Dalam permasalahan kedua ini, penulis rahimahullahu ta'ala akan menyebutkan salah satu karakter dan sifat ahli jahiliyah adalah berselisih dan berpecah belah, bercerai-berai dalam perkara agama, sebagaimana juga mereka berselisih dan bercerai-berai dalam perkara dunia mereka. Akan dijelaskan insyaallah makna masing-masingnya, dengan tentunya berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita dilindungi dan dijauhkan dari mengikuti dan mencontoh, menyerupai ahlul jahiliyah. Karena memang Nabi alaihi salatu wassalam telah memberikan peringatan dalam berita yang beliau sampaikan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Sungguh pasti kalian akan mengikuti jejak kaum-kaum yang sebelum kalian, pasti. Hal ini sebuah peringatan dan membuat kalbu atau hati setiap muslim yang beriman takut terhadap keselamatan dirinya untuk kemudian terjatuh dalam meniru dan menyerupai akhlak dan perangai serta prinsip-prinsip dan akidah ahlul jahiliyah. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, proses menyerupai, bertasyabbuh, mengikuti tata cara jahiliyah dalam beragama, memastikan dan menekankan apa yang telah diberitakan pada awalnya, pasti dan sungguh kalian akan mengikuti jejak mereka. Hatta law dakhalu juhra dhabbin, sampai-sampai kalau mereka ahlul jahiliyah memasuki sebuah lubang hewan yang diberi nama ad-dhabb, pasti kalian juga akan mengikutinya. Menunjukkan betul-betul sebuah kepastian, penekanan dari Rasul alaihi salatu wassalam bahwa umat ini akan mengikuti jejak mereka dalam beragama, dalam berakidah, dalam berakhlak, dalam bermuamalah, dalam prinsip-prinsip ukhuwahnya, persatuannya. Maka pada masalah yang kedua ini,
yang beliau letakkan pada permasalahan kedua setelah permasalahan pertama tentang tauhid dan tahzir, peringatan dari kesyirikan, beliau menyebutkan al-mas'alatu tsaniyatu, permasalahan yang kedua adalah innahum mutafarriquna fi dinihim, mereka orang-orang jahiliyah berpecah belah dalam urusan agama mereka, berselisih dalam urusan agama mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan, kullu hizbin bima ladaihim farihun, masing-masing hizb, masing-masing kelompok berbangga dengan apa yang ada pada mereka, prinsip yang ada pada mereka, berbangga dengan keyakinan yang ada pada masing-masingnya. Ayat ini Allah sebutkan di dalam surat Ar-Rum ayat ke-32. Setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala melarang, pada ayat yang sebelumnya melarang kita untuk meniru atau menjadi seperti orang-orang musyrikin dalam cara beragama mereka. Allah mengatakan wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrikin, alladzina farraqu dinahum, yaitu mereka yang orang-orang yang memecah belah dan mencerai-beraikan agama mereka, mencerai-beraikan akidah, mencerai-beraikan persatuan. Wa kanu syi'a, dan mereka dahulu berkelompok-kelompok, kullu hizbin bima ladaihim farihun, dan masing-masing kelompok, masing-masing golongan, masing-masing partai berbangga dengan apa yang mereka miliki, berbangga dengan ada apa yang ada pada mereka dari prinsip-prinsip dan keyakinan-keyakinannya. Wa kadzalika fi dunyahum, kemudian penulis melanjutkan, demikian pula mereka bercerai-berai, berpecah belah dalam urusan dunia mereka. Apa yang dimaksud dengan urusan dunianya? Nanti insyaallah juga akan dijelaskan oleh penulis dan akan dijelaskan oleh asy-syarih penjelas kitab ini, Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Qala wa yarawna anna dhalika huwa as-shawab, mereka berpandangan bahwa sikap berpecah belah, bercerai-berai itu adalah sebuah kebenaran. Itu adalah langkah dan sikap yang benar. Ini menunjukkan kesalahan di atas kesalahan, penyimpangan di atas penyimpangan. Sudah berpecah belah, memecah belah persatuannya dalam beragama, ditambah lagi meyakini bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Dalalatun fi dalalah, kesesatan dalam kesesatan. Qala fa'ata bil istima'i fid din, maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan perintah untuk bersatu, beristima', perintah persatuan dalam urusan agama ini. Biqaulihi, yaitu dalam firman-Nya, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wala tatafarraqu fihi. Di dalam surat Asy-Syura ayat ke-13 Allah mengatakan, sungguh Allah telah mensyariatkan kepada kalian dari perkara agama ini syariat yang telah Allah wasiatkan dengannya kepada Nabi Allah Nuh,
Dan Allah wasiatkan juga kepadamu. Allah wahyukan kepadamu. Serta Allah mensyariatkan syariat yang telah kami wasiatkan dengannya Ibrahim, yang kami wasiatkan dengannya Musa dan Isa. Apa itu syariat yang Allah wasiatkan kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa, dan juga diwahyukan dan disyariatkan kepada Nabi Muhammad SAW? Dan lima nama Nabi dan Rasul ini adalah yang dikenal dengan Ulul Azmi Minar Rusul, para Rasul-Rasul utama. Ulul Azmi Minar Rusul, Nabi Allah Nuh sebagai awalu rasulin ba'athahu Allah ila ahli al-ardi, rasul pertama yang Allah utus kepada penduduk bumi untuk menegakkan dakwah tauhid dan juga dakwah untuk bersatu dan jangan berpecah belah dalam urusan agama. Kemudian Allah wasiatkan prinsip penting ini kepada Nabi Ibrahim khalilullah. Ibrahim khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Abu tauhid wa imamut tauhid. Di antara yang Allah wasiatkan kepada beliau adalah an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Janganlah kalian atau hendaknya kalian menegakkan agama ini, menegakkan tauhid, menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wala tatafarraqu fi, dan janganlah kalian berpecah belah dalam urusan agama ini. Begitu pula Allah wasiatkan ini kepada Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, kalimullah, yang Allah ajak bicara secara langsung, yang Allah beritakan dalam ayatnya wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah katakan juga wa kallamahu rabbuh, dan sungguh Allah telah mengajak bicara Musa dengan bentuk pembicaraan yang sebenarnya. Dialah Musa alaihissalam. Begitu pula Nabi Allah Isa, Isa al-Masih, Isa ibn Maryam, Rasulullah abduhu, juga diwasiatkan dengan wasiat yang sama, yaitu an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fi, hendaknya kalian menegakkan agama ini dan jangan kalian berselisih, bercerai-berai, berpecah belah dalam urusan agama tersebut. Kemudian penulis melanjutkan wa qala ta'ala innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasa minhum fi syai', sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok, berpihak-pihak, berpartai-partai, lasa minhum fi syai', sungguh itu bukan tanggung jawabmu wahai Muhammad, artinya engkau berlepas diri dari mereka dan cara mereka dalam beragama, yaitu bercerai-berai. Ayat ini dalam surat Al-An'am ayat 159. Kemudian penulis melanjutkan, insyaallah nanti kita akan baca penjelasan Syekh Dr. Shalih Fauzan hafizahullah taala dalam beberapa penjelasan beliau. Qala wa nahana an musyabahatihim, dan Allah melarang kita untuk menyerupai cara beragama mereka ahlul jahiliyah, dan Allah melarang kita untuk meniru cara ahlul jahiliyah dalam beragama dan menjalankan syariat ini, yaitu berpecah belah, bercerai-berai, saling menyikapi, tidak mau beristima', tidak mau bersatu, tidak mau adanya ulfah, persatuan.
biqaulihi, yaitu dengan firman-Nya, wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, dan janganlah kali-kali kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih dalam agama setelah datang kepada mereka penjelasan yang nyata, keterangan yang lugas, yang jelas, masih saja berselisih, masih saja bercerai-berai. Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu min kulli su'in wa makruh, semoga Allah menjaga beliau dan melindunginya dari segala kejelekan dan segala musibah, beliau berkata, hadihi hiya al-mas'alatu tsaniyatu min al-masail allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Inilah permasalahan kedua dari sekian permasalahan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi ahlul jahiliyah. Wa hiya anna ahlal jahiliyah kanu mutafarriqina fi dinihim wa fi dunyahum. Yaitu bahwasanya dahulu mereka ahlul jahiliyah. Siapa mereka ahlul jahiliyah? Ahlul kitabain, minal kitabiyin, al-yahud dan an-nasara. Masuk juga di dalam ahlul jahiliyah al-ummiyun, dari kalangan musyrikin al-Arab. Dan masuk juga dalam ahlul jahiliyah al-majus dan sa'ir al-adiyan. Sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa Islam, cahaya Islam dan cahaya Al-Quran, cahaya Tauhid, bahwasanya mereka dahulu berpecah belah. Wa sifatuhum at-tafarruq wal ikhtilaf, dan sifat atau karakter asli mereka memang suka berpecah belah dan berselisih. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah firmankan subhanahu wa ta'ala, wala takunu minal musyrikin, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrikin, yakni dalam beragama, alladzina farraqu dinahum, dari kalangan orang-orang yang memecah belah agama mereka, wa kanu syi'a, dan mereka berkelompok-kelompok, kullu hizbin bima ladaihim farihun, dan masing-masing kelompok, masing-masing golongan berbangga dengan apa yang ada pada mereka. Ayuhal ikhwah, demikian sifatut tafarruq merupakan karakter ahlul jahiliyah yang kita diperintahkan untuk menyelisih mereka. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan, hadihi halatu ahlil jahiliyah min kitabiyina wa ummiyin. Inilah kondisi ahlul jahiliyah, baik dari kalangan kitabiyin, Yahudi dan Nasara, wa ummiyin, dari kalangan musyrikil Arab dan yang sejenisnya. La yajma'uhum dinun, mereka tidak bisa bersatu di atas agama. Wa indahum hizbiyat, dan pada mereka adanya kelompok-kelompok atau pengelompokan-pengelompokan dalam beragama. Kemudian Syekh melanjutkan, wa hadza min tamamil uqubati wal ibtila, dan ini merupakan bentuk hukuman dan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qaulul insan yafrahu bima huwa alaihi minal batil, kana alwajibu al-aqf, wa anna al-insan yakhafu minal dalal, wa yakhafu minal insiraf, wa yakhafu minal halak. Lakin haula bil aks, kullu hizbin bima ladaihim farihun.
Salah satu bentuk balasan atau hukuman yang sempurna dari Allah kepada seorang hamba, yaitu saat dia merasa bangga, merasa senang dengan kebatilan yang diyakininya, merasa bangga dengan kelompoknya yang dia bergabung dan bersatu di sana, yang semestinya adalah sebaliknya. Seorang hamba takut untuk jatuh dalam kesesatan, jatuh dalam kepenyimpangan, dan takut untuk jatuh dalam kebinasaan. Namun sebaliknya, ahlul jahiliyah justru berbangga. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan ini terjadi di tengah-tengah umat sekarang. Ayuhal ikhwah, ada sebuah nasihat penting atau beberapa penjelasan terkait ayat-ayat yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala. Antara lain ayat dalam surat Ar-Rum ayat 31 dan 32, yaitu firman Allah, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrikin yang mereka memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok. Berkata Imam Al-Mufassir As-Sa'di rahimahullah, wa fi hadza tahdzirun lil muslimin min tashattutihim wa tafarruqihim firaqan kullu fariqin yata'assabu lima ma'ahu min haqqin wa batil. Ini adalah sebuah tahzir, sebuah peringatan bagi kaum muslimin, yaitu dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari ketercerai-beraian mereka dan perpecahan mereka menjadi kelompok-kelompok yang masing-masing kelompok atau golongan berfanatik buta, berasabiyah terhadap apa yang ada pada mereka, baik berupa kebenaran maupun kebatilan. Fayakununa musyabihina bidzalika lil musyrikina fit tafarruq fid din. Maka dengan itu akhirnya mereka menyerupai kaum musyrikin dalam hal at-tafarruq. Balid dinu wahidun war rasulu wahidun wal ilahu wahid. Bahkan yang sebenarnya adalah agama itu satu, yaitu tauhid. Kita diperintah untuk bersatu di atas tauhid. War rasulu wahid, dan rasul kita itu juga satu, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal ilahu wahid, dan Allah sesembahan kita itu juga satu. Wa aktsarul umur ad-diniyah waqa'a fiha al-ijma' bainal ulama wal a'immah. Dan mayoritas perkara agama ini sudah terjadi ijma', kesepakatan dan konsensus ulama tentang mayoritas urusan agama ini. Ada ijma' di situ. Bukan perkara yang diperselisihkan. Wal ukhuwah al-imaniyah qad aqadaha Allah warabataha atamma rabtin. Dan ukhuwah di atas iman telah Allah ikat dengan ikatan yang sangat kuat. Fama balu dhalika kulluhu yulgha wa yubna at-tafarruqu wasyiqaqu bainal muslimin ala masail khafiyah aw furu'in khilafiyah yudallilu biha ba'duhum ba'dha wa yatamayyazu biha ba'dhum 'an ba'dhin. Lalu mengapa semua itu yang telah Allah ikat ukhuwah imaniyah dengan ikatan yang sangat kuat kemudian diabaikan, dicampakkan, dan kemudian didirikan
diadakan at-tafarruq, perpecahan dan perpisahan antar kaum muslimin di atas permasalahan-permasalahan yang masih samar, yang belum jelas mana yang hak, mana yang batil, atau perpecahan yang didirikan di atas permasalahan-permasalahan khilafiyah yang enggak boleh berselisih, tidak boleh berpecah belah karenanya, tidak boleh berpisah seorang mukmin dengan saudaranya gara-gara permasalahan yang masih khafiyah, yang belum jelas kebenarannya dan kepastiannya, atau permasalahan yang dinilai furu' khilafiyah, permasalahan-permasalahan cabang yang masih diperselisihkan di kalangan ulama tentang hukumnya. Kenapa berpecah belah dan kemudian sebagian mereka menyesatkan saudaranya yang lain gara-gara permasalahan tersebut? Wa yatamayyazu biha ba'dhum 'an ba'd. Kemudian sebagian mereka memisahkan diri, menampakkan berbeda dari temannya, dari kawannya, dari saudaranya gara-gara permasalahan yang disebut tadi, permasalahan masail khafiyah, bukan permasalahan yang ajma'a 'alaiha al-ulama wa waqa'a al-ittifaqu 'alaiha bainahum, bukan permasalahan yang sudah jelas-jelas ulama di sana berijma' bahwa itu adalah hak, atau berijma' itu adalah batil. Ini adalah ciri-ciri ahli jahiliyah. Maka Syekh Sa'di mengingatkan kita semuanya dari bahaya ini. Qala fa hal hadza illa min akbar nazaghati syaitan wa a'zami maqasidihi allati kada biha lil muslimin. Bukankah ini semua adalah termasuk upaya-upaya syaitan untuk menumbuhkan benih-benih permusuhan, dan termasuk tujuan-tujuan dan target-target syaitan yang dengannya mereka melakukan makar terhadap kaum muslimin? Benar apa yang dinyatakan oleh al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Berpecah belah, berpisah dari saudaranya di atas permasalahan-permasalahan yang masih belum jelas hukumnya, permasalahan-permasalahan yang belum ditanyakan kepada ulama untuk meminta bimbingan tentangnya, sudah terburu mendirikan perpecahan, menyikapi terjadinya perpisahan dan mengajak orang lain untuk berpisah di atas permasalahan-permasalahan yang kata Imam Sa'di, masail khafiyah au furu' khilafiyah. Ini sungguh merupakan makar syaitan, merupakan upaya syaitan untuk menumbuhkan benih-benih permusuhan dan perpecahan. Kemudian Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah melanjutkan, wa hal as-sa'yu fi jam'i kalimatihim wa izalati ma bainahum min asy-syiqaq al-mabni 'ala dzalika al-ashl batil illa min afdalil jihadi fi sabilillah wa afdalil a'mali al muqarribati ila Allah. Dan bukankah upaya untuk menyatukan kembali mereka di atas persatuan, dan upaya untuk menghilangkan segala bentuk perpecahan yang didirikan di atas prinsip yang batil tersebut, perpecahan yang didirikan bukan di atas perkara-perkara yang jelas-jelas diizinkan untuk berpecah, adalah upaya yang ternilai sebagai bagian daripada jihad yang utama fi sabilillah, sebagai upaya yang ternilai bagian daripada afdalil a'mal, amalan-amalan yang paling utama yang mendekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bala, pasti itulah yang benar, bahwa upaya untuk menyatukan kembali kaum muslimin yang berpecah
dua belah pihak yang berselisih di atas perkara-perkara yang tidak boleh berselisih merupakan bagian daripada jihad yang paling utama. Naam. Ayuhal ikhwah, inilah yang dilakukan oleh para ulama kita. Penting diketahui bahwa persatuan dan berkumpul, berkawan, saling mencinta, saling berta'awun di atas al-haq merupakan prinsip ahli sunnah yang selalu diingatkan oleh para ulama kita. Berselisih, berpecah, berpisah, ada aturannya, ada ketentuan-ketentuannya, ada kaidah-kaidahnya. Barang siapa yang berpecah dan berpisah berdasar atau berjalan di atas prinsip dan kaidah-kaidah yang benar yang dibimbingkan oleh ulama, maka itu adalah perpisahan yang baik dan terpuji. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, min awthaqi ural iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Salah satu tali pengikat iman yang kuat, salah satu tali pengikat keimanan yang paling kuat adalah benci karena Allah dan berkawan atau mencinta karena Allah. Berkawan karena Allah, berpisah karena Allah, yakni karena kaidah-kaidah yang memang syariat membenarkan dan membolehkan. Perpisahan dan perpecahan tidak boleh didirikan di atas kemauan kita, emosi kita, sakit hati kita. Tidak boleh. Karenanya, dalam kesempatan ini, kita ingin membacakan kepada teman-teman dan seluruh salafiyin apa yang telah dinasihatkan oleh syekh kita bersama, syekhuna Abdullah bin Abdul Rahim al-Bukhari hafizahullahu ta'ala, dalam audio yang berisi nasihat untuk asatidzah dan talabatil ilmi yang beliau sampaikan insyaallah pada tanggal 4 Syawal tahun lalu, yang pada awalnya nasihat ini disampaikan secara tertutup, namun berjalan waktu beliau menimbang dan melihat keadaan yang tidak bersegera dalam mengamalkan nasihat tersebut. Beliau menimbang dan melihat keadaan yang terus berpecah belah salafiyin, tidak mengindahkan prinsip-prinsip yang telah dinasihatkan. Maka beliau meminta untuk disebarkan. Dan pada hari itu barulah kita tahu bahwa adanya audio tersebut. Semoga bermanfaat. Yang kemudian audio ini juga dan isi yang ada di dalamnya disepakati bagian daripada 6 poin penting dalam bayanul iltizam yang telah beredar dan diketahui bersama, khususnya pada poin ke-6, bahwa semua berkomitmen untuk mengamalkan nasihat Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, fabina'an ala ma wajhahahu, fabina'an ala ma wajhahahu al-ikhwatu ilayya, min kira'ati hawla al-mushkila al-hasilati bayna talabatil ilmi wal-ikhwati hunaka fi Indonesia. Maka berdasarkan apa yang telah disodorkan oleh ikhwah kepadaku untuk aku membacanya seputar muskilah atau problem dakwah yang terjadi di tengah-tengah para talabatil ilmi dan para ikhwah di Indonesia. Faqad tala'tu al-awraqa al-mursalata ma'al mudzakkira wal-kutayyib alladhi ma'aha. Dan sungguh aku telah menelaah, yakni membaca dengan seksama data-data yang dikirim tersebut kepadaku beserta sebuah muzakirah atau diktat dan sebuah buku kecil yang dilampirkan bersamanya.
Jadi apa yang akan dinasehatkan oleh Syekh berdasarkan apa yang telah diminta kepada beliau untuk membaca dan mengarahkan, memberikan nasihat dan keputusan. Bukan berdasarkan perkiraan atau zon. Bukan pula berdasarkan surat dari kita. Tetapi benar-benar apa yang telah disampaikan kepada beliau dari asatidzah hafizahumullah. Semoga Allah menjaga mereka semua. Setelah itu beliau mengatakan, saya memandang, barakallahu fikum, dari data-data yang sudah saya baca tersebut, annal amra la yatahammal kulla hadha shiqaqa wa hadha al-firaqa alladhi jara bainakum wa tasabbaba fi iskalin bainal ikhwa wa tullabil ilmi. Bahwa perkara yang terjadi tidak semestinya sampai menyeret kepada perpecahan dan perpisahan sebagaimana yang telah terjadi di antara kalian ini dan menyebabkan problem di tengah-tengah ikhwah yakni salafiyin dan para penuntut ilmu. Berarti tidak semua permasalahan yang terjadi, perbedaan pandang yang terjadi antar thullabil ilmi dan antar du'at mengharuskan adanya perpecahan dan perselisihan. Ini penting bagi thullabil ilmi. Karena ini berbahaya. Di antara sunnah jahiliyah adalah berpecah, berpisah, mentahzir di atas perkara-perkara yang dalam bahasa Syekh Sa'di masail khafiyah, perkara-perkara yang masih samar hukumnya, atau furu' khilafiyah, perkara-perkara cabang dalam urusan agama ini yang masih diperselisihkan hukumnya oleh para ulama. Sebagian menyatakan ini hak, yang sebagian menyatakan batil, sebagian menyatakan ini boleh, yang sebagian menyatakan tidak boleh. Maka thullabul ilmi dan para du'at hendaknya menjadi uqala, orang-orang yang bisa berpikir jernih, mengedepankan maslahatud da'wah. Kemudian Syekh Al-Bukhari hafizahullah melanjutkan, fa ana usi al-ikhwa haula jami'an min kilal fariqain, maka aku mewasiatkan kepada seluruh ikhwah dari kedua belah pihak, awalan ayyattaqullaha jalla wa ala fi hadhihi ad-da'wah, hendaknya mereka bertakwa kepada Allah jalla wa ala terkait dakwah ini. Kalimat ittaqullah sebuah kalimat yang besar. Semoga Allah jadikan ana dan antum semuanya bagian daripada hamba-hamba Allah yang apabila disebutkan nama Allah atau disebutkan kalimat ittaqullah, wajilat qulubuhum. Masuk dari hamba-hamba Allah yang Allah katakan, wabashiril mukhbitin alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Dan beri kabar gembiralah orang-orang al-mukhbitin, orang-orang yang penuh tawadhu kepada Allah dan kepada kebenaran, yaitu orang-orang. Siapa al-mukhbitin? Orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya karena takut kepada Allah. Semoga Allah jadikan ana dan antum bagian daripada itu semua dan Allah mengampuni dosa-dosa ana dan antum semuanya. Ayuhal ikhwa, semoga Allah jadikan kita bagian daripada mukminin yang Allah sebutkan dalam ayatnya, innamal mu'minun idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanyalah orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah bergetar hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah
bertambah iman mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang hanya bertawakal kepada Allah. Kalimat ittaqullah, kalimat yang cukup besar. Semoga Allah ampuni ana dan antum semuanya. Untuk tidak kemudian Allah golongkan bagian daripada orang-orang al-mufsidin yang menimbulkan kerusakan di muka bumi ini. Yang Allah katakan, wa idza qila lahuttaqillaha akhazathul izzatu bil ism. Apabila dikatakan kepada mereka, dinasehatkan kepada mereka, takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, terus mereka enggak peduli, melakukan dosanya karena dorongan gengsi. Ayuhal talabah, ayuhal ikhwah. Kemudian beliau setelah mengatakan ayat taqullah, agar mereka bertakwa kepada Allah terkait dakwah ini. Wala yakunu sababan fi taswihiha wa tamziqiha wa tafriqiha, dan hendaknya mereka tidak menjadi sebab pencemaran nama baik dakwah. Naam. Perpecahan yang terjadi dengan cara dan metode penanganan seperti yang sekarang ini, dengan munculnya channel-channel fitnah yang mengumbar apa yang mereka anggap sebagai aib yang bisa menjatuhkan nama baik saudaranya, betul-betul telah mencemarkan nama baik dakwah. Cara berselisih yang seperti ini benar-benar telah mengoyak persatuan dakwah ini dan nama baiknya. Ayuhal ikhwah, Syekh melanjutkan, perhatikan baik-baik nasihat beliau. Fa ahlus sunnati wal jama'ah ahlu istima'in wattifaqin alal haqqi. Maka ahlus sunnah itu adalah orang-orang yang selalu mengedepankan persatuan dan kesatuan di atas kebenaran. Mengedepankan persatuan dan kesatuan. Gengsi, buang dulu. Emosi, jangan dimasukkan dalam urusan dakwah. Sakit hati, jangan, wahai saudaraku, mempengaruhi persatuan dalam dakwah ini. Anda tersinggung. Pernah sesekali, dua kali tersinggung dari saudaramu. Jangan kalian korbankan dakwah ini hanya sebuah ketersinggungan. Kemudian beliau melanjutkan, wa amma ahlul ahwa fa min sifatihim mufaraqatul haq wa mufaraqatu ahlil haq wa adamul istima'. Sementara pengikut hawa nafsu dari kalangan ahlul bidah, di antara sifat mereka adalah meninggalkan kebenaran. Nah, meninggalkan kebenaran. Dan memisahkan diri dari ahlul haq. Memisahkan diri dari ahlul haq. Man hum ahlul haq? Ahlus sunnah. As-salafiyun. Orang-orang yang berada di atas kebenaran. Sementara, dan juga di antara sifat ahlul ahwa, tidak mau bersatu. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala melanjutkan perkara ini, perkara yang sangat penting. Dan karena sudah terbatas tibanya waktu isya, insyaallah kita akan lanjutkan kajian al-mas'alatu tsaniyah ini pada besok insyaallah, hari Senin 18 Syaban biiznillahi ta'ala. Demikian kajian kita yang ke-11 ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya ilmu yang bermanfaat buat kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan seluruh salafiyin, dan kembali menyatukan salafiyin di atas kebenaran, dan melindungi salafiyin dari orang-orang jahat yang memang sengaja dan senang salafiyin berpecah belah, sengaja dan senang salafiyin saling menjatuhkan
dan tidak mau segera bersatu. Hadza wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.